Assalamualaikum sahabat teras, apa kabar kalian semua? Dan semoga sahabat teras dalam keadaan sehat ya, amin. Masih dengan tanaman hias janbol atau janda bolong. Dan yang ini jenisnya adalah Monstera acuminata ya. Nah ini Monstera acuminataku ini tinggi doang ya, nggak rimbun. Kemarin-marin aku masih sayang buat mencacahnya, tapi dipikir lagi kayaknya nggak bagus. Terus aku punya niat pengen memperbanyaknya dengan sistem cangkok ya. Dan tujuan dari mencangkok adalah agar saat tanaman sudah berakar, saat dipotong tanamannya nggak stres lagi. Nah gitu. Nah kebetulan aku juga belum pernah ya mencobanya, jadi ini adalah perdana ya aku mencangkok tanaman. Nanti di sini nih, ini aku lihat akarnya bagus ya, sehat di sini dan di sini. Langkah selanjutnya, ini sudah aku siapkan ya, botol bekas minuman yang aku sudah lubangi, terus diberi tali untuk mengikatnya di turus penyangga. Nah, ini sudah aku kasih media tanamnya. Untuk media tanamnya, aku pakai yang sudah kemasan ya. Ini udah mengandung pupuk kandang, kokovit, sekam bakar, dan tanah ya. Langsung aja media tanamnya kita ikat ya di turus penyangga sampai akar anginnya menyentuh media tanamnya. Nah, jadi seperti ini ya sahabat teras. Akar anginnya sampai benar-benar menyentuh tanah ya. Dan untuk media tanamnya ini halus banget ya. Jadi ini bagus banget untuk merangsang akar. Dan setelah 2 minggu akar-akarnya sudah mulai memanjang ya. Ini sudah kelihatan. Tuh. Jadi ini kayaknya sudah aku mau potong aja ya, ini bagian bawahnya juga tuh sudah panjang. Terus kita cek yang bawah, apakah ini juga sudah akarnya sudah panjang. Nah, ini akarnya sudah nembus ke bawah ya. Jadi kayaknya udah siap untuk kita potong.
Selanjutnya ini aku mau jadikan satu aja dengan indukannya, karena tujuan aku adalah untuk memperimbun. Kalian bisa lihat ya, di sini masih ada yang kosong. Ini aku gali dulu tanahnya. Dan sahabat teras kayaknya lebih enak ya pakai tangan karena aku sudah biasa seperti ini. Jadi kayaknya kalau pakai sarung tangan juga kurang berasa juga ya. Ini aku gali tuh kan langsung cepet. Nah ini aku masukkan beserta media tanamnya ya. Dan bagi sahabat teras yang sudah mendukung teras Naniaka, saya ucapkan terima kasih ya. Bagi yang belum, jangan lupa di subscribe ya channel Teras Naniaka, agar aku lebih bersemangat lagi dalam membahas tentang seputar tanaman hias. Dan ini dia ya penampakannya setelah aku tanam. Jadi depan dan belakang sudah dipenuhi ya, nggak ada yang kosong lagi. Dan semoga video ini bermanfaat. Kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum.